Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita telah berada di tahun 1443 Hijriah di awal bulan Muharram. Dan bulan Muharram bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan dalam hadis Nabi menyebutkan di mana Allah menyandarkan bulan itu kepada dirinya. Dan di antara amalan ibadah yang sangat dianjurkan di bulan yang mulia ini adalah memperbanyak untuk berpuasa. Puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram, terutama di hari Ashura, hari di mana diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun alaihi la'natullah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Ashura tanggal 10 Muharram, saya berharap kepada Allah akan mengampunkan dosa selama setahun yang lalu. Ini kesempatan yang ikhwah, dan bagi yang mampu untuk lebih dari itu menambah sehari sebelumnya yang disebut dengan Tasu'a, maka itu lebih afdal. Karena Nabi ketika berpuasa Ashura beliau berkata, andaikan saya masih hidup sampai tahun depan, saya akan berpuasa pada 9 Muharram. Karena di antara hikmahnya adalah menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi yang mengagungkan 10 Muharram, mereka juga berpuasa di dalamnya. Sehingga para ulama kita menyebutkan bahwasanya puasa di bulan Muharram, tingkatan yang paling afdal yang pertama adalah berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, yaitu tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Tingkatan yang kedua adalah tanggal 9 dan tanggal 10, kita berpuasa di kedua hari tersebut. Kemudian yang ketiga berpuasa 10 dan 11, dan tujuannya menyelisihi orang-orang Yahud, dan ini ada keutamaan khusus di dalamnya. Dan yang terakhir adalah cuma mengkhususkan puasa di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura, dan ini juga cukup baik insyaallah sebagaimana keumuman hadis. Keutamaan puasa Ashura itu sendiri, puasanya ia mengampunkan dosa kita selama setahun yang lalu. Taqabbalallahu minna minkum salihal amal. Ingatkan saudara-saudara kita, ingatkan keluarga kita, sebarkan di media sosial, di akun-akun kita, agar kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.